bakalan aku taruh bagian terakhir biar gua langsung keluar gitu. Siapkan jantungmu, mari kita maju ke depan. Wow, udah gue duga bakal ada jump scare. Sekarang misi kita ngapain, guys? Di sumur ada, sepertinya ada suara. Ya, gua dengar tadi, guys, di sumur ada suara. Mam, push gua. Ah, sialan, bolak-balik. Ada suara nenek ini. Alias mama kita. Hai guys. Hai my. Suaranya dari sini. Yeah, di luar, guys. Come on, lari. Guys, tolongin, guys. Gua takut. Sekarang kita ngapain ya? Dah berhenti. Hey guys. Ini rumah udah tua banget nih, angker lagi. Aduh. Ngapain lah pulang kampung, udah horor masih aja mau pulang kampung. Udah bisakah kita ke sini, teman-teman? Masih belum. Gua paling malas di dalam rumah nih. Udah nggak guna, guys, sudah habis. Guys, di situ ada orang ternyata. Astaga. Harus selidiki, guys. Selidiki. Are you sure? Ini selidiki, kita udah selidiki yang ini. Selidiki apa yang telah terjadi. Nih. Mungkin harus ambil kunci. Sekarang baru bisa, guys. Sekarang baru bisa, teman-teman. Gua nggak takut ya, guys, sama game hantu.
Hati-hati. Ah. What? Orang tua kita bunuh diri. Satu lagi, guys. Satu lagi yang harus kita selidiki. Di pohon pisang kalau nggak salah ya. Di sumur. Bisa jadi, ah, iya benar. Apakah kita sudah boleh lewat sini? Akhirnya, guys, kita sudah boleh lewat sini. Wah, ini mayat bapak kita. Lah, mana, guys? Ah, ini sekopnya. Mungkin sekopnya untuk kita kuburkan ya. Lah kok hilang? Oh ini toh. Lah bapak kita. Oh guys, sudah selesai. Wah, pendek banget ceritanya, kurang seru. Langsung aja. Ah, ya nggak seru guys. Gua nggak mau donasiin. Nah, donasiin berapa ini? Nggak mau. Oke guys, untuk gameplay jurnal malam pulang kampungnya sampai di sini guys. Gua kasih tahu ceritanya ya. Ceritanya itu kita merantau dan menjauhi orang tua kita. Kemudian orang tua kita hidupnya susah banget, berhutang kepada orang-orang, dan akhirnya dengan hidupnya susah, ditimpa rindu, ditimpa hutang, ditimpa usia yang udah tua, yang susah untuk bekerja, dan anaknya tuh kagak pulang coy. Sehingga mabap orang tua kita di game ini bunuh diri guys ya, karena udah merasa nggak bisa hidup lagi. Kurasa dodol juga ya nih, padahal orang anak tapi anaknya juga kismin sih. Oke guys, untuk gameplay jurnal malam pulang kampungnya sampai sini dulu. Mungkin pesan moral dari game ini adalah jangan lupakan orang tuamu. Jika kalian sudah besar nanti berpisah kepada orang tua, kalian harus memberi uang sebagai bakti kepada orang tua. Oke guys, untuk gameplaynya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video. Bye bye.